dengan Mas siapa nih? Mas Daniel. Mas Daniel, udah lama nih jualan di sini, Mas? Alhamdulillahnya udah sekitar 5 bulan. Usahanya apa sih, Mas Daniel, sekarang? Kita itu ada pisang nugget, pisang crispy, dan beef juga ada. Nah, awal usaha ini kita dirikan bareng calon istri. Hasil uang kerja kita kumpulin, lalu kita buat usaha. Kemudian kita beli gerobak. Ini gerobaknya sekitar kurang lebih 5 juta. Nah, modal intinya dari barang-barang segala macamnya kita sekitar 3 juta sampai 4 juta. Totalnya kurang lebih 10 juta untuk modalnya aja. Itu udah sama-sama tempat? Nah, tempat itu beda lagi. Kalau tempat itu sekitar 700 per bulannya. Sebelumnya Mas Dani itu apa? Kesibukan saya sebagai mahasiswa, kemudian saya seorang pekerja, dan setelah saya pulang kerja, saya melanjutkan usaha pisang yang namanya Sang Bucin. Sang berarti pisang ya. Nah, bucin itu kita ambil dari karena kita itu orangnya, apalagi zaman sekarang itu orang suka ngebucin. Nah, kita menamain Sang Bucin. Nah, selain kita mencari cuan, kita juga bisa ngebucin bareng calon istri gitu. Mudah-mudahan langsung ya, Mas. Amin. Nah, kalau untuk biasanya kita bisa menggunakan pisang kepok dan pisang raja. Oh, ini topping yang? Nah, ini topping dasarnya. Oh. Ini topping tambahan, topping tambahannya. Yang bikin beda ini ya, Mas? Iya. Oh. Ini, kalau ini yang? Crispy. Kalau ini yang nugget ya? Ini dibalurin dengan tepung roti berarti ya? Tepung roti, ya. Kita buat sendiri, Mas. Nah, ini kita goreng sendiri. Jadi kita kasih toppingnya. Oh, bro. Berarti biar fresh ya, Mas, ya? Biar awet. Iya, benar, Mas. Nah, kita itu mengutamakan higienis juga ya, Mas. Iya, benar. Dari plastiknya kita plastikin, jadi per apa namanya? Ya, enggak gampang kontaminasi. Iya, enggak, kalau pakai sarung tangan, kanan kiri. Berarti minyaknya itu harus panas dulu ya? Iya, harus sangat, harus panas dulu. Seporsinya kasih berapa nih, Mas? Seporsinya itu biasanya kita kadang 8, kadang 6. Kalau goreng kayak gini, berapa menit kira-kira? Biasanya kita taruh api kecil biar tidak gosong, Mas, karena kan tepung roti ini kan lebih cepat gosongnya nih. Sekitar 2-3 menit nih. Harus selalu di apa namanya, dibolak-balikan ya. Kita pakai tempatnya lebih bagus dan bisa digunakan lagi. Ini berarti brandnya apa, Mas, ini, Mas? Sang Bucin. Sang pisang buta cinta. Iya, benar. Pisangnya bikin ngebucin. Nah, pisang ini buat kita bucin ya. Bucin sama rasanya. Kali datang ke sini pasti akan keterusan, Mas. Tadi itu langganan kita, Mas. Itu udah banyak yang beli. Banyak makanan kita. Alhamdulillah. Setiap hari pasti beli kalau langganan kita. Tiramisu nih, Mas. Kita meratainnya pakai ini, Mas. Oh, total itu berapa topping, Mas? Dan ini? Kita itu bisa 2, bisa 3 topping, Mas. Tergantung permintaan ya, tergantung permintaan.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Udah lama nih jualan kecil. Alhamdulillahnya udah sekitar 5 bulan. Kan udah kuliah, udah kerja juga. Itu yang bagi motivasi apa? Nah, saya gini, karena saya merasa nih masih muda nih. Kalau masih muda berarti kita harus terus berjuang gitu. Awal mulai itu terinspirasi dengan owner dari Taus, di mana dia mampu membuat usaha dari teman-temannya kemudian menjadi besar. Nah, ini saya mulai usaha saya dengan calon istri. Ya, semoga usaha ini makin berkembang dan mulai ramai dan dikenal sama masyarakat, terutama masyarakat Cibinong dan sekitarnya. Nah, yang lain, dan kebetulan kita itu tidak ada saingan di sini. Karena apa? Pisang nugget, pisang crispy itu baru ada di Cibinong saja. Dan kebetulan saya tidak ada saingan. Nah, bedanya itu rasa yang di, apalagi yang di banana nugget. Kita mencari atau membuat makanan selembut mungkin, kemudian enak di lidah konsumen gitu. Dan pisang crispy-nya benar-benar crispy, dan kita, dan harganya terjangkau, sekitar untuk banana crispy-nya 15.000 itu untuk ukuran large. Kemudian yang ukuran sedang itu hanya 10k. Nah, dalam satu yang large itu kita hargakan sekitar 15.000, isinya ada 8 biji. Biji sementara, kalau yang kecil itu kita buat sekitar ada 4, ada 5. Dan pisangnya juga besar-besar dan rasanya itu tidak hanya crispy tetapi lembut juga gitu. Namanya usaha ya kan Mas ya. Pasti ada kendalanya. Contoh nih, kita di awal-awal bulan kita merasa kok tidak ada pembeli gitu. Otomatis barang kita kadang busuk ya kan, kadang kebuang. Tapi alhamdulillahnya makin bulannya, makin hari makin ada peningkatan, bisa terputus gitu. Ya terus itu yakin Mas, insya Allah. Insya Allah, saya yakin prospeknya makin tinggi. Dan kebetulan kita juga sudah daftarkan di GoFood dan di Gojek. Nah, di GoFood kita sudah daftarkan dan alhamdulillahnya banyak pelanggan juga dari GoFoodnya. Di GoFood itu Sang, Titi, Bucin. Kalau di GrabFood itu Sang, Bucin aja tanpa ada titiknya. Itu. Niatkan tekadnya dulu. Ya kan, karena untuk mulai usaha itu tidak terjun langsung rame gitu loh. Kita harus siapkan mental kita juga, ya kan? Siapkan mental, siapkan fisik. Nah, kalau mental kita dan fisik kita siap, maka kita bisa terjun. Cari dulu apa yang mau direncanakan, usaha apa yang mau dimulai, ya kan? Kalau misalkan plannya A, maka kita harus coba terus. Nah, sehingga resepnya bagus, enak, lembut, nyaman, kemudian di lidah itu nagih. Mas Daniel, terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama Mas. Boleh diliput, semoga usahanya kedepannya makin tambah rame. Amin. Makin tambah berkembang dan berkah juga. Amin. Nah, amin.